Kali ini kita lihat peluang lagi. Jeder! Mengenai Mr. Coach. Tetapi di samping itu ada pemain lapangan tengah yang menunggu second ball. Sehingga apabila terjadi bola mental ke lapangan tengah, pemain Persib masih tetap bisa melakukan penyerangan kembali. Hoirul Huda bersiap-siap berbahaya kali ini. Jeder! 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 Febri Haryadi, pemain muda Persib Bandung, mampu membalas gol heading dari Zainal Arifin. Skor sementara ini 1-1 untuk Persela Lamongan dan Persib Bandung. Bagus dalam aksi individu. Betul. Tetapi juga kita lihat juga berani melakukan shooting. Dari tendangan penjuru kita lihat memang tidak ada pemain yang kita saksikan menutup.